Halo bro, kembali bersama saya Ihsan Medik Club. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan shoulder atau bahu dan latihan bicep variasi ke-6. Ada beberapa gerakan yang berbeda dengan variasi-variasi sebelumnya. Yuk kita latihan. Pertama, Arnold Dumbbell Press dengan full range. Seperti halnya pada latihan bahu, video variasi pertama, alternating Arnold Press, namun kali ini dengan gerakan full range. Dengan memegang dua dumbbell di kedua tangan Anda, angkat kedua dumbbell berbarengan, kemudian turunkan perlahan dengan memutar pada saat dumbbell berada di atas samping kepala Anda, hingga dumbbell menyentuh dada Anda. Tarik nafas pada dumbbell berada di atas dada dan hembuskan nafas saat dumbbell berada di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Kedua, alternating dumbbell front raise. Seperti halnya dumbbell front raise, dengan memegang dua dumbbell di kedua tangan Anda dan mengangkat satu persatu, namun kali ini jangkauan atau range-nya, jangkauan angkatannya hampir full ke atas. Latihan ini menafas saat posisi dumbbell di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Ketiga, Cable Rope Upright Row. Latihan ini melatih otot trapesius dengan menggunakan rope terkait dengan kabel, angkat hingga tangan membentuk huruf V, hingga siku lebih tinggi daripada bahu Anda. Buang nafas saat posisi siku di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan bisa seated cable curl with cable. Dengan posisi jongkok menggunakan cable curl, letakkan siku Anda pada ujung paha Anda. Tarik kabel hingga hampir menyentuh wajah Anda, sembari menghembuskan nafas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Ting.
Terima kasih.